Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwati SPD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Pada hari ini, Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020, mengucapkan selamat Hari Ibu Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwati SPD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap dari Fraksi Gerindra. Pada kesempatan hari ini, kami telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya melaksanakan kegiatan bakti sosial di Panti Jompo, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang berada di Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Kami melaksanakan kegiatan kunjungan dengan memberikan bantuan ekstra fooding untuk 100 para lansia jompo yang ada di Panti Jompo. Selain itu, kami juga memberikan bantuan, ada beberapa perlengkapan yang bisa digunakan untuk para lansia yang ada di Panti Jompo. Selain itu, harapan kami dengan adanya kegiatan tersebut, ini bisa bermanfaat, bisa memotivasi pada para lansia, para jompo yang ada di Panti Jompo ini, supaya bisa termotivasi, merasa ada yang ada temannya yang bisa diajak curhat. Terus mereka juga saya lihat banyak yang kreatif dengan membuat keterampilan-keterampilan, diantaranya ada sapu lidi, ada keset, ada rajutan, dan yang lain-lain. Terima kasih. Selain itu, kami juga tadi telah melaksanakan kegiatan di Ruang Prasanda di Pendopo Kabupaten Cilacap dalam rangka mengikuti virtual dari Pak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo, dalam acara persiapan untuk Hari Natal dan menyambut Tahun Baru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.